Sikit je, Bacuk. Ya. Saya mengamati ucapan Paguh dan saya menanti jawapan apa yang saya sebut dan bangkitkan dalam ucapan saya tadi. Paguh berceramah di kawasan saya di Bacuk menyatakan bahawa Tuan Guru Haji Hadi, Presiden PAS menyokong GST. So daripada mana yang bawa Paguh baca dan sumber rujukan? Minta jawapan. Saya baca daripada banyak laporan media dalam media sosial dan kenyataan-kenyataan itu ditentukan oleh pelbagai pihak yang saya semak dan itulah kenyataannya. Kalau sekiranya dikata tak betul, sepatutnya ada satu kenyataan yang lain yang katanya ini bukan disebutkan oleh Tok Guru. Jadi sebab itu saya sebut adalah berdasarkan apa yang saya baca daripada laporan-laporan yang saya baca dalam media sosial. Saya cuma nak tamatkan ucapan saya, Tuan Ketua. Masa dah habis, Yang Amat. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya nak baca Hansard Parlimen yang mencatat kenyataan Tuan Guru Presiden PAS. Soalan pada 18 Oktober 2016, Presiden PAS kepada Menteri Kewangan, Datuk Seri Abdul Hadi Marang minta Menteri Kewangan menyatakan sejauh mana hasrat kerajaan untuk membatalkan cukai GST yang dikenakan kepada rakyat tidak mengira kaya atau miskin dan mengambil mekanisme lain yang lebih adil, saksama dan tidak membebankan rakyat. Adakah ini sumber rujukan yang bawa Mak Paguh? Langsung tidak menggambarkan bahawa ini sokong GST. Yang bawa Mak, ini satu fitnah dan saya minta Yang bawa Mak supaya menarik balik kenyataan ini. Ini Hansard Parlimen. Yang bawa Mak sebagai Timbalan Perdana Menteri dah lama dah takkan tak faham tentang Hansard Parlimen. Yang Berhormat Paguh. Ya, tak berbangkit tarik balik hormat kerana dalam ceramah tu. Ya. Dalam Hansard minta maaf, itu. Minta maaf. Saya ini fitnah. Saya tak payah nak jelaskan, Tuan Ketua. Kali itu telah saya sebutkan, tapi saya nak habiskan ucapan saya dengan mendoakan. Mudah-mudahan dalam pilihan jaya akan datang ini, kita tak duduk sebelah sini dan insya-Allah akan seberang di sebelah sana untuk menuju kerajaan Pakatan Harapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Speaker, yang dah habis tentang Hansard yang dibaca tadi. Dah. Dia kata ganti dengan yang lebih adil. Dia tak kata bancuhkan GST. Dia kata gantikan dengan yang lebih adil. Dia tak kata dia menolak. Syahalam ni pandai putar balik. Yang lain duduk-duduk. Rosak kawan sejak berkawan dengan Syahalam. Mereka telah berkecuali dalam undi. Paguh rosak sejak kawan dengan Syahalam. Ini putar balik. Ini jelas dalam Hansard disebut. Bacalah Hansard tu. Ganti dengan yang lebih adil. Koreklah telinga tu. Jadi, Pak Cuk. Ya, Tanjung PI. Teruk.